Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala. Dan apabila engkau kata hanifan muslimah, dalam tu membaca iaitulah iftitahus salah. Tak dipanggil dengan doa iftitah. Maka sebagiannya bahawa engkau hadirkan bila mulut kita baca ni hanifan muslimah, maka istihdarkan dalam kalbi kita bahawa orang muslim iaitulah orang yang sejahtera segala manusia daripada lidahnya dan tangannya. Mana kita wajib menjaga jangan mengkhianati, menyakiti orang muslim. Maka jika tiada engkau hadirkan seperti demikian itu, nasi adalah engkau itu dusta. Masya-Allah. Maka hendaklah engkau mengucap istighfar serta engkau menyesal akan demikian itu. Dalam sembahyang tu banyak benda-benda yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana atas dulu, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Kita baca wajjahtu sedangkan hati kita tidak tawajjuh kepada Allah Taala. Maka Tuhan jawab apa? Kazabta, bohong engkau. Dusta engkau. Sebab di sini juga hanifan muslimah, tidak ada dalam kalbi kita merasakan bahawasanya kita adalah selamat. Mukmin, orang Islam semua selamat daripada tangan kita, daripada khianat, daripada kerja tidak baik. Kalau tidak, itu hanya pengakuan lisan saja, tidak kalbi kita. Mana tidak betul, sebab kata kazab, tak bohong kau. Dan apabila engkau kata wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada gulungan orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka ingatkan di dalam kalbimu, dalam hatimu, menafikan akan syirik yang khafi. Syirik yang khafi. Ya, syirik ada tiga. Pertama, syirikul jali, syirik yang besar. Iaitulah menyembah kapi. Orang kapi itu kan menyembah berhala, patung-patung yang diukir, batu-batu yang dipahat. Itu makna syirik kapi itu. Itu batal akidah itu. Kekal dalam neraka selama-lama. Kalau dia mati dalam keadaan itu. Itu asyirkul jali atau asyirkul akbar. Yang kedua, asyirkul asgar. Syirkul asgar, syirik yang kecil. Dan Nabi kata akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asgar wa khariya. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil. Apa dia? Ar-riya. Buat ibadat, hati kita pergi tempat lain. Kita buat ibadat, buat kerja Islam, buat kebajikan tu, kebajikan ni, amal tu, amal ni, bagus. Tapi dalam tu dia pusing. Dia terpusing kiblat roh dia. Dengan bawa dia suka dengan amal tu menjadi batu loncatan dia untuk sampaikan nafsunya. Kena apa? Dipuji, disanjung, ya, dikenal, suka, maknanya apa? Dibesar-besarkan, suka diperhatikan, suka dimuliakan, habis pahala amal dia habis. Kalau syirik yang apa nama ni, jali tadi, membatalkan akidah, maka syirik ini membatalkan sawabul amal. Amal kita habis, batal, kosong itu. Batalan ibadat cukup, Tuhan dah tahu. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahidah, wa kafa billahi basirah. Cukup. Kita buat ibadat, Tuhan dah tahu, Tuhan dah lihat. Apa nak lagi? Orang lihat apa jadah. Satu dunia puji kita, Tuhan tolak. Neraka tempat dia, tuan. Kalau satu dunia entam dia, tapi Allah Ta'ala terima dia, syurga tempat dia. Itu maksud. Jangan cari reda makhluk, cari reda Tuhan. Tidak ada manusia paling bodoh dalam dunia ni, beribadat cari reda makhluk. Tegi-tegi nak suruh puji. Dia dipanggil tidak matang. Dia panggil tufuliah, kebudak-budakan. Maka bila kita baca wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku di kalangan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, terus hati kita menafikan syirik yang khafi. Mana syirik yang tersembunyi. Apa syirik tersembunyi? Ialah ru'yatun nafas, memandang diri kita. Sebab kita matikan dengan la hawla wa la quwata illa billah. Selagi kita nampak kita lagi buat amal, itu panggil ada syirik. Tapi syirik ini tak membatalkan akidah, dan dia tidak membatalkan kepala amal, tapi dia membatalkan syirkut tawajuhin, kejujuran kalbi kita menghadap Tuhan. Yang kita hadap tadi, wajah tu dah lagi. Yang ada kita dah nampak kita, padahal kita suruh matikan tu. Matikan sebelum kita mati. Mana matikan pandangan makhluk, terus hati kita kembali kepada Allah Ta'ala. Serta engkau menyucikan hatimu daripada syirik yang khafi itu, iaitulah riak dan ujub, takabur dan lain. Itu semua masuk dalam sifat-sifat mazmumah.
terhapusnya segala sifat mazmumah. Lebih kurang 800 ada tuan ni. Yang besar-besar tu yang 10. Bawa di akar umbi dia banyak. Ya, sifat mazmumah tu terhapus, licin, bersih bila bila hati dia musyahadah akan Allah Taala. Ya. Dia musyahadah dia pun tuan buka di hijab antara dia dengan Tuhan habis. Bersih semua sebab dia takkan kembali. Hati yang dibuka oleh Allah Taala menghadap dia, takkan dia menghadap makhluk, confirm ni. Kalau menghadap ke mana dia boleh jejak lagi. Dia jejak dia makam syuhud dengan Tuhan habis tenggelam. Waktu itu bahkan ada apa mada mal abdu lam yushahid awsaba rabbi ala azimah la yumkinu an yakhruja min awsabi nafsi allaima khurujan kulliyan. Selama mana hamba tu, selama mana tidak dibukakan hijab kalbi dia, duduk dalam makam syahadat, selama itulah dia takkan boleh keluar daripada sifat nafsu ni yang keji. Sifat mazmumah hanya dibilang ni lah. Ya wujud riya, wujud semua macam bahaya gini dalam kitab Arab, kita dia macam-macam kita. Dia sendiri, kita duduk lagi tangga tu. Tak lepas kan. Lepas ni sifat mazmumah secara total bukan dengan ilmu. Tapi kena ada ilmu, tak ada ilmu dia tak tahu. Ilmu mesti ada. Dia dengan riyadah wal mujahadah. Riyadah, mujahadah, tersingkap hijab qalbi dia dengan Tuhan, baru situ dia akan rasakan betapa hebat kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Maka dia terbuka tu, dia takkan paling hati pada makhluk tu. Ya? Ibarat orang yang dimakan makanan yang lazat, hebat, dia tiba bawa nasi basi ke dia, dia makan tu. Ya? Dia tengah makan hotel 5 bintang, makanan selat-selat lazat, kita bawa nasi basi ke dia, dia makan, dia makan. Dia suruh buang, ya? Busuk. Ha, begitulah. Qalbi bila dia menghadap marifat Tuhan, dia pandang manusia ini habis. Itu sebab sampai dia pandang emas dengan batu sama. Itu kata Rabi'atul Adawi. Ya. Kau pandang itu sama, baru kau betul mengenal siapa di Tuhan, siapa di kau. Ya. Apa maksud dia? Ya. Maksud dia, qalbi dia sudah tidak ada tarikan jasad kepada makhluk. Sebab dia sudah ditarik ke Tuhan. Ya. Tertariknya hati ke Tuhan, dia dapat hadiah daripada Ta'ala, nikmat. Ya. Benda tu dia panggil zauk rasa. Siapa dia rasa, rasa. Siapa tak ditarik, dia tak rasa. Berpusing lagi tuan ni. Terminta kepada Allah. Allahumma ja'alni minal muradin. Ya Allah, jadikan kami orang yang engkau tarik ke arah dia. Habis. Dan apabila engkau kata, inna salati, inna. Ada orang dia berbual alif lam, inna salati. Salah macam tu. Inna. Kemudian salati. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini wakaf tu tuan-tuan. Kita wakafkan rohani kita terus kepada hadirat Tuhan. Habis semua. Bahwasanya sembahyangku, inna salati sembahyangku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, sekalian tu bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Habis. Ya. Tiba-tiba dia keluar sembahyang, dia bawa kepala dia balik. Itu dia panggil tuan jawab kazab atau pembohong kau tuan kata. Kau dah wakafkan diri kau hidup, mati kena Allah Ta'ala. Kemudian kita keluar semayang, kita buat hidup style kita. Style nafsu dia dan sebagainya. Ya? Di mana dia berlaku pembohongan dengan Tuhan dalam semayang tu. Pekasan jalan tu tempat besar dalam semayang. Ya? Sebab perhati betul-betul, ya, kita berbicara dengan Allah dalam sembahyang. Lepas tu semayang kalau betul dia khusyuk, dia confirm selamat tu. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashu'un. Confirm tu. Qad aflaha. PN mati kan masuk kalifah, ada ditakit. Tetap. Berjaya dunia akhirat. Besar tu. Besar. Kejayaan dunia dia berjaya. Akhirat berjaya bukan benda kecil. Tapi tu letakkan kat semayang. Ya. Orang yang khusyuk dah semayang. Sebab rahsia kat itu. Bila dia dah wakafkan betul diri dia. Dan dia telah lenyapkan pandangan makhluk. Masya Allah. Di luar semayang dia sentiasa ma Allah. Ha, selamatlah tuan-tuan ni. Dia kalau tak ada ma Allah, dia ma'al syaitan, ma'al nafsu, ma'al dunia. Habis. Ya. Maka sayangnya engkau hadirkan, istihdarkan makna yang demikian itu serta engkau fanakan. Ya, lenyapkan. Bajaran ketuhan dia fanak. Tak ada fanak, habis. Tak ada fanak, dia benak. Tak ada fanak, benak. Benak je benak orang yang tihigi-higi menghadap pada makhluk tak habis-habis. Yang malam bagi petang menghadap makhluk tu benak. Ahlillah yang zaki, yang cerdik. Ialah orang yang menghadapkan kalbi di hadatlah. Maka sayangnya engkau hadirkan makna yang demikian itu. Mana sembayangku, ibadatku, hidup, mati. Semua lillah. Tak ada bagi kita dah habis. Kita mana tenggelam habis semua tu. Ya.
Maka saya engkau hadirkan makna yang demikian itu serta engkau fanakan akan segala yang demikian itu daripada dirimu. Dan dengan sabitkan yang demikian itu bagi Allah Ta'ala kerana perkataan itu ialah perkataan orang yang fana. Ya, ini syarat makam fana. Tidak ada habislah sembahyangku, hidupku habis semua. Ya, macam orang bila fana dengan kekasih macam segala-galanya ku serahkan padamu. Wah, kau aku, aku engkau. Itu bahasa orang bercinta dan orang berkasih, kau aku engkau. Itu kalam sufi dan kalam ulama sufi. Kau aku aku engkau. Bukan makna dia kata Tuhan itihad dengan tak. Mana dia duduk betul kena apa yang Tuhan dia takkan berkali. Hasil pada mana? Mahabbah. Lenyap pandangan makhluk entah ni. Dalam kalbi ni. Jasad, jasad sama makhluk tak apa. Dia jaga syariat je lah. Jangan mempatahi jalan syariat. Jangan langgar jalan syariat. Adapun kalbi dia yang layak mengenal Tuhan. Ya. Ha. Dan apabila engkau kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bila kita baca dia a'udzu, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derjam, maka engkau ingatkan bahawa syaitan itu seteru. Ya, syaitan seteru. Fatakhizuhu aduwa, ambillah syaitan sebagai seteru. Itu nas Quran terang. Mana jangan sekali-kali buat syaitan sebagai kawan ataupun dampingan itu. Ni orang Melayu kan silap, bukan dia buat kawan, dia bela pun dia. Hantu gaya dia. Polong je malang macam-macam. Siap ternak lah tu. Dan mengintai, ia akan engkau. Ya, dia seteru kita. Sebab dia kata, asyaitanu fariq wa anta mashul. Syaitan fariq, dia kosong, tak ada kerja pun kan. Tak ada syaitan pergi jabat ke, pegang jawatan tu, menori getah ke laut dan ke ikan dia. Kerja di satu je, idlal lunas, dia nak menyesatkan manusia. Bayang, kita berlawan dengan orang yang nampak kita, kita tak nampak dia. Ya, sudah tentulah satu perkaraan besar. Ha, maka syaitan dia ibaratkan macam anjing, kata Imam Ghazali. Maka bila anjing menyalak, jangan kejar dia, panggil tuan dia. Tuan dia keluarkan, hai, habis lagi anjing. Maknanya, berdepan dengan syaitan semua itu, rojok kepada Allah Ta'ala balik. Minta dia kata, a'udzu, berlindung. Dan bila bantuan Allah beri bantuan macam-macam minta ni. Ha, habis syaitan takkan ada jalan untuk menyesatkan dia. Dan mengintai ia akan engkau. Dia sentiasa melihat kita kerana berkendak, ia memalingkan akan hati kamu daripada Ta'ala. Syaitan amat takut cemburu bila hati kita menghadap Tuhan. Ya, cuba dia nak lari kan. Maka sungguh-sungguh engkau minta pelihara dengan Allah Ta'ala. Ya, daripada syaitan dan daripada was-wasnya gangguan dia tadi, supaya hadir hatimu kepada Allah Ta'ala. Berhati yang betul-betul tepat menghadap Tuhan, selamat. Ya? Kita akan menghadap benda yang lain. Ada pun